เพราะมันกินกันแล้วแบบชอบด้วยตัวikannya buat apa bang bisa punya buat dijual ya kan dijual kemana bang ke kepul daging sapu biasa sih buat otak kalau nggak buat somai bakso bisa paling banyak palingan kalau buat sendirian sih kalau mau mancing begini palingan sekitaran 5-10 kalau lagi nyari bertiga ya paling 30 kilo tergantung kegunaannya pakai tebar apa pancingnya ini di sini yang nyari sapu-sapu abang doang atau gimana bang? Ada banyak kalau asli orang sini ya palingan ada sekitaran 10 orang lah paling banyak dari Cikarang datang kemari. Ya. Kalau cari sapu-sapu sehari bisa berapa banyak? 15 kilo paling dagingnya. Sampai jadi daging. Sampai jadi daging 15 kilo berarti berapa ekor tuh Bang kira-kira? Ratusan udah. Ratusan. Biasanya kalau dijual berapa Bang dagingnya per kilonya? Per kilo 20.000. Kilo 20.000. Paling semua 10 kilo itu ada. Terus yang diambil apanya tuh bang ini? Cuma dagingnya aja. Bagian mananya bang? Dalamnya kan ada tuh, yang kiri kanan. Tinggal daging, dikeset kan. Oh, tempat yang banyak sapu-sapunya tuh tempatnya kayak gimana bang? Yang kadang-kadang sampah-sampah gitu. Tempat-tempat cangkrang. Penghasilan abang nih dari ikan sapu-sapu sehari bisa berapa bang kira-kira bang? Ya sehari paling gede 90 50 paling tinggi deh. Abang mata pencariannya emang nyari sapu-sapu atau gimana? Ya emang dari sapu-sapu. Pencariannya sehari-hari lah. Sehari-harian lah nyari ikan sapu-sapu. Mata pencariannya.